menjadi pujaan para penggemar Lesti Kejora dan Rizky Billar, atau bisa disebut dengan Leslar Lovers, kini telah menjadi abu dan menjadi hujatan para netizen. Karena KDRT yang telah dilakukan Rizky Billar terhadap ini bekas-bekasnya, yaitu Lesti Kejora, begitu tragis dan menyengat hati bagi sang keluarga yang dulu telah percaya terhadap Rizky Billar, kini merasa sangat kecewa. Mengingat sebelumnya seluruh keluarga Lesti Kejora dan Rizky Billar terlihat baik-baik saja dan begitu harmonis, lantas karyawan apa yang membuat Rizky Billar melakukan tindakan kekerasan terhadap Lesti Kejora? Oke Sobat Lesjar, yuk kita simak saja informasi selengkapnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Siap. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan update dari Lesjar Channel. Siap. Luka badan dan rasa sakit badan yang dirasakan Lesti Kejora karena amukan sang suami yaitu Rizky Billar bisa saja diobati dan seiringnya waktu akan menghilang. Ini bekas-bekasnya ya bos ya. Namun tidak dengan rasa sakit hati yang telah dirasakan Lesti Kejora, yang akan tetap membekas karena sang suami telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain. Tak menyangka akan terjadi hal yang begitu mengejutkan bagi kedua pasangan tersebut, yang dulunya kerap disanjung dengan keromantisannya yang ditampilkan keduanya di media sosial. Kasus ini pun telah diproses di Polres Metro Jakarta Selatan. Rizky Billar diduga melanggar pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004. Billar udah dilaporkan dengan ya. Dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Sampai 5 tahun, bos. 10 tahun penjara. Jika Lesti mengalami gangguan mental dan luka fisik yang serius. Kini Lesti masih dalam tahap pengecekan diri untuk dilakukan visum serta pengumpulan bukti dan saksi yang ada. Sobat Lesjar, mari kita doakan saja untuk Lesti Kejora, semoga diberi ketabahan dan kemudahan untuk Lesti Kejora. Dan jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan like, komen, dan subscribe. Siap.